sedihnya itu kalau minta ide terus. Mainan sama pedet lur, pedetnya limusin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur om jeneng ngaritan dimanapun panjen berada. Salam ngarit, salam usah esek-esek-esek-esek dari Blitar Utara lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berada di daerah Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kediri lur. Dimana sore hari ini saya berkunjung ke kandangnya Mas Darul Huda, Mas ya. Nah ini kita bersama Mas Darul Huda. Dulu pertama ketemu di mana, Mas? Di kontes Nganjuk ya, Mas. Waru Jayeng, nah. Kedua kelompok ternak Pak Indra Karyon Tani. Oh iya, kedua kali, Mas. Jadi, ya. Dengan Mas Anto. Nah, ini dua kali saya bertemu, terus ini kebetulan ada kesempatan saya tadi habis ngarit keingat, wah mumpung santai nyoba main ke kandangnya Mas Darul. Ternyata di sini ada 6 ekor, 4 indukan, satu dara, Mas ya. Iya. Satu dara dan satu pedet lur. Nah, pedete Mas Darul ini mantul lur. Usianya berapa itu, Mas? 5 bulan. 5 bulan. Ini kita langsung melihat untuk sapi-sapinya lur ya. Nah, oke dulurku, ini merupakan sapi-sapi yang ada di kandang Mas Darul tulur pedetannya. Nanti untuk lebih jelasnya biar di luar lur. Mas, ini sapi yang pertama di sini yang mana ini, Mas? Ini, Mas. Oh, yang ini paling selatan. Pertama open sapi, Mas. Nah, ini sapi pertama ketika Mas Darul pelihara sapi, lur. Ini untuk sapinya. Ini sudah beranak berapa kali ini, Mas? Dimana, 3 kali, Mas. 3 kali. Kali yang satu kalinya saya titipkan di Bayi Sandeyeng. Sekarang hamil 8 bulan. 8 bulan. Berarti ini beranak 3 kali. Mas, ini dulu pertama beternak itu tahun berapa, Mas? Aku sendiri belajar beternak tahun 2018. Dulu peliharanya juga di kandang sini atau? Di kandang bapak sana. Oh, di sana. Sana. Kalau kandang ini sendiri sudah berapa tahun, Mas? 1 tahun, Mas. 1 tahun. 1 tahun. Mas, ini kapasitasnya berapa ekor untuk kandang ini, Mas? Kalau ini kapasitasnya 6 lah, Mas. 6 ekor. Ada rezeki mungkin sana buat tambah lagi, Mas, ya. Lagi lah kalau. Mas, ini dulu buat kandang ini kan saya lihat baru semua, Mas. Ini dulu habis berapa ini, Mas? Ini habis 20 jutaan, Mas. 20 jutaan, Mas. Ya. Untuk kapasitas 6 ekor, Mas, ya. Ya. Nah, ini lur, ini nanti kandangnya saya lihatkan agak jauh sana. Ini habisnya 20 jutaan sudah termasuk pagar itu, Mas, ya? Iya, tapi yang bataku aku sendiri. Batakunya buat sendiri. Incil-incil, buat ngarit, lepas ngarit itu, Mas, yang. Wah, nukang berarti, Mas, sih? Ya, nukang ya. Mas, terus untuk sapi ini sendiri pekerjaan utama atau sampingan, Mas? Sampingan, Mas. Sampingan. Sampingan. Kalau kerja pastinya apa, Mas? Di sawah, kadang andur lombok yo. Oh, nanem. Karo yo ngene wong kerja yo nyang tebang tebu ngono kuwi. Oh, juga tebang juga. Tebu, ya. Oh, ini semua diayahi lur. Masih sambil ternak sapi juga. Oh, Mas, kalau yang terakhir masuk yang mana, Mas? Ini, Mas. Induk yang ini. Induk yang ini, Mas. Induk yang sementara ini. Oh, yang ini lur. Ini. Jadi jadi kontrakku Mas oper-operan. Oh gitu. Mas, terus untuk induk ini dulu pembelian harga berapa, Mas? 22, Mas. Sudah bunting, Mas? Dereng. Oh, belum. Dereng. Ini lur, ini 20 juta sudah berapa lama, Mas? 2 bulan. Oh, masih 2 bulan yang lalu ini lur. Ini kemudian ini juga ada jantan. Ini untuk jantannya. Ini cross, Mas, ya. Limusin simental jadi satu ini, ya. Lur. Ini. Terus untuk pedetnya ini, Lur. Ini usianya 5 bulan. Ini Mas dicomber ya, Mas?
Gambor mas, gamborannya mek katul oleh gamblong ini. Katul sama gamblong. Ini merupakan anak dari induk yang simental ini mas. Oh induknya ini lur. Induknya yang ini. Ini kalau pedetnya usianya kurang lebih sekitar 5 bulanan lur. Ini loh untuk pedetnya lur. Nah. Ini hiburan lur ini. Sore-sore. Kalau capek hiburannya seperti ini lur. Nah ini mainan sama pedet lur. Pedetnya limusin. Nih. Ini lur, kandangnya seperti ini lur. Tinggi ini. Ini untuk tiangnya ini mungkin sekitar 3,5 mas ya? 3,5 kalau yang ditanam 1,5 meter mas. 1,5 meter berarti sekitar 3 meter ini untuk tiangnya. Nah ini jadi area kandangnya luas lur. Ini jadi pedetannya bisa main-main ke sini. Ini luas tempatnya. Enak lur kalau breeding terus punya lokasi kandang yang luas seperti ini. Enak ketika ada pedetnya itu bebas untuk digar istilahnya kalau di sini lur. Ya lari-lari itu lur, lari-lari yang itu nyebutnya digar. Ini jadi untuk indukan di sini juga diberikan comboran mas ya. Comboran, mas. Kalau untuk indukannya apa aja mas comborannya? Comborannya ada gamblong itu mas. Comboran. Cuma itu mas ya? Enggak pakai konsentrat. Cuma dedak atau bekatul sama gamblong lur. Mas kalau kesannya beternak sapi itu gimana mas? Alhamdulillah ayem mas nih pikirannya. Ayem mas ya? Enggak gampang mas ya, tapi butuh kesabaran, butuh proses ya nih, kesabaran. Mas terus selama beternak dari 2018 mungkin ada kejadian istilahnya yang membuat sedih apa enggak mas di dalam dunia beternak ini mas? Kalau sedihnya enggak mas, senang kan, tapi kalau yang sedihnya itu kalau minta ide terus, aduh ya. Jadi kesel-kesel. Sapi ini minta IB terus, aduh. Enggak jadi-jadi itu mas ya. Nah, tapi bangga, tetap semangat bangga mas. Nah, itu lur. Jadi pasti mas ya, setiap breeding itu tantangan utamanya itu membuat sapi bunting mas ya, yang susah. Nah ini dimana-mana pun saya temui ya itu. Susahnya kalau indukan itu membuat sapi itu bunting susah. Kuwi kan mas, sing saiki kidul dhewe babane mana, alhamdulillah gang teluasasi metu pedet kuwi. Lah gang teluasasi metu pedet ya untuk rezekine enggak gelem nyenger. Oh. Sing pedet apapun itu dhewe kuwi. Oh, jadi adiknya dari darah itu, Mas. Oh, lah ini lulur ternyata di sini juga pernah punya pedet yang keluar tapi mati, Mas ya. Nah, kan umur 2 minggu, Mas. 2 minggu. 2 minggu. Ya. Aku lepas cari rumput, hujan-hujan, hujan demam mas ya. Demam aku panggil dokter, aku
enggak tinggi tulungi. Wah, ini lur, jadi dulu anak dari indukan yang paling ujung itu adik dari ini Mas ya. Adik dari limusin ini. 13 bulan adik lagi. Ini jadi usia 13 bulan punya adik, cuma adiknya usia 2 minggu mati Mas ya. Nah, oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di sore kali ini. Semoga terhibur. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.